Seni tari modern hingga kini memang masih sangat digandrungi kalangan remaja, termasuk di kota Banjarmasin. Bahkan di kota ini ada sanggar dance yang cukup tersohor yang mampu mencetak penari andal dan sukses menorehkan prestasi hingga ke level nasional. Sebut saja Sanggar Scarlet Modeling and Dance Agency. Ini adalah sanggar dance sekaligus modeling yang sangat ternama di Kalimantan Selatan. Tak heran jika sanggar ini selalu diramaikan oleh aktivitas para siswa yang intens belajar menari maupun berjalan di atas catwalk. Seperti pada beberapa pekan lalu, alunan musik berirama India terdengar nyaring di lantai 2 sebuah ruko di kawasan Jalan Veteran Banjarmasin. Di tempat inilah para siswa Sanggar Scarlet rutin dan intens latihan guna meningkatkan performa dan skill mereka. Petang itu, di ruangan tersebut berkumpul puluhan anak belia yang berbaris rapi. Hentakan musik berirama India memacu anak-anak ini bergerak penuh semangat mengikuti alunan musik. Sambil bergerak energik, mata mereka fokus memandang sosok lelaki muda yang berada di barisan terdepan sambil mengikuti iramanya. Itulah suasana latihan dance modern yang diikuti anak perempuan yang kursus di Sanggar Scarlet Modeling and Dance Agency. Latihan rutin tersebut dipimpin langsung oleh sang pemilik sanggar sekaligus master dance banua, yaitu Agus Scarlet. Latihan ini rutin digelar setiap hari tertentu dalam sepekan. Agus menuturkan, khusus sore merupakan jadwal latihan anak-anak dance. Lalu, sore hingga menjelang malam disambung jadwal latihan para modeling. Pengaturan jadwal ini dilakukan agar tiap siswa memiliki ruang dan waktu yang lebih memadai untuk mengasah kemampuan. Semua siswa sanggar selalu antusias dan penuh semangat menjalani latihan. Apalagi sang master dance, Agus Scarlet, selalu menunjukkan perhatian yang besar dan bimbingan serta pendampingan yang intensif termasuk saat latihan. Mereka selalu antusias mengikuti berbagai ajang bergengsi, baik pada level lokal, regional maupun nasional. Ajang dance itu diantaranya adalah Gatsby Competition hingga ajang Indonesia Mencari Bakat, misalnya. Pernah diikuti dan menempatkan kru Scarlet sebagai finalis hingga berkesempatan berlaga di Jakarta. Bahkan di antara talentnya juga ada yang menjadi atlet cabang olahraga dansa pada event Pekan Olahraga Nasional atau PON beberapa waktu lalu. Eksistensi sanggar ini memiliki sejarah panjang sejak dibentuk 2002 silam. Sanggar ini tercetus dari ide seorang pemuda bernama Agus Supian, yaitu nama lengkap Agus Scarlet. Ia adalah alumni Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan atau STKIP PGRI Banjarmasin pada jurusan Pendidikan Seni Tari. Agus Scarlet menuturkan sanggar yang dibangunnya kini telah berusia 16 tahun. Jumlah total anak didik yang telah berhasil dia latih lumayan banyak. Ia akan terus berkarya untuk banua ini melalui talenta yang ia miliki pada bidang tari atau dance modern dan modeling. Mampu melambungkan nama banua di tingkat nasional melalui berbagai event yang diikuti menjadi kepuasan dan kebahagiaan tersendiri. Saat ini saya sedang bersama dengan Mas Agus, leader dari Scarlet School Banjarmasin. Sama kamu. Kalau Scarlet School-nya ini sendiri berdiri pada tanggal 25 Februari tahun 2002 dan sekarang umurnya ada di 15 tahun. Ini adalah Scarlet Kids, jadi Scarlet Dance Kids yang saya ajarkan sekarang. Kebetulan momennya mau bulan puasa, kita ada diundang di mall nanti untuk event bulan puasa, jadi kita mengangkat tema tari India. Kurang lebih 20 orang, ya, yang kids-nya. Yang diajarkan tari apa aja? Mau genre, semua jenis tari kita diajarkan. Jadi kadang-kadang kalau ada job kita sesuai permintaan dari klien. Yang paling sering sih di mall. Paling sering kerjasama kita dengan Duta Mall. Kalau untuk tim seniornya sendiri itu sudah keluar daerah. 80% sudah keliling Indonesia. Kalau untuk yang di luar daerah, kita 80% sudah keliling Indonesia. Dan paling sering itu kita di Jakarta. Yang paling berkesan mungkin ketika
Scarlet Dancer ini menjadi salah satu finalis Indonesia dari Trans TV Studio Jakarta. Itu tahun 2010. Kalau prestasi udah gak butuh kan. Jadi ratusan prestasi sudah pernah kita raih dari mulai berdirinya Scarlet tahun 2002 sampai sekarang ini. Yang belajar modeling saya dibantu ada dua asisten. Latihannya biasanya sih di Sanggar Scarlet di Bandung waktu itu. Cuman kadang-kadang di Bandung Pusat itu kalau malam nggak bisa latihan karena lokasinya di perkampungan. Jadi kita latihannya di sini kalau biasanya kita ada latihan malam. Kedepannya sih saya pengen mencoba untuk mengikuti kompetisi di luar negeri untuk yang sama modelingnya. Kalau modelingnya kan kita di Indonesia juga, jadi sekarang kita berusaha untuk go internasional. Di mana? Banyak mbak, dari Singapura, di Jepang, sama di Hong Kong. Itu rencana kita, ke depannya. Jadi sementara kita mungkin nabung dulu. Insya Allah tahun depan 2018. Sudah berapa tahun, Rafa? Latihan di sini? Berapa? 2 tahun. Sekarang Rafa kelas berapa? Kelas 4 SD. Kenapa suka ikut latihan dance? Jadi